benar kata Pak yang agak ribet ini mungkin punya Pak Samsuri. Karena Pak Samsuri ini punya sertifikat sah dari BPN dan kemudian dia juga punya tetap titik koordinat yang punya dia, Pak. Nah, kalau menurut dokumen dia ini itu tanahnya ini 4,5 hektar ini, Pak, yang tanah dia ini yang terkena jalan kita gitu. Kalau menurut sertifikat ini sempat ku bahas juga dengan beliau itu kemarin. Itu yang penting intinya, Pak, kami berpatokan dengan yang ada yang dari sertifikat, ku bilang. Pembebasan lahan Bapak seperti apa, Pak, untuk tim kita nanti ke depan? Sebenarnya bukan untuk jembalan ya, itu untuk bukan untuk jembatan, tapi untuk jalan lingkar timur Batur Satwa. Ya, pada intinya kami untuk tahun ini mudah-mudahan akhir apa namanya awal akhir Desember terrealisasi untuk dana tersebut. Untuk luasan panjang panjang yang akan dibebasin itu sekitar 2,3 km dengan lebar 50 km. Kalau kepemilikannya itu ada 13 pemilikan, satu yang punya sertifikat HGB itu punya Pak Samsuri. Ya, tadi kita sudah benar-benar ada tempat tinggi di sana. Itu upaya kita ke depannya seperti apa? Tempat tinggi itu sebenarnya itu ada urusan kecamatan sama yang bersertifikat BPN. Kalau